takkan berujung, takkan berakhir, akan terus berjalan sampai mau memisahkan kalian. Pernikahan diciptakan untuk suami dan istri memperkaya dan saling membangun di dalam kehidupan secara bersama-sama. Ada perbedaan satu dengan yang lain, tetapi ketika kalian bertemu, saling mengerti, memahami, sehingga bertumbuh menjadi satu keluarga yang bahagia. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan satu pernikahan, Tuhan akan menolong kita membangun hubungan yang baik ke depan. Akan sungguh-sungguh mengasihimu. Saya akan tunduk kepadamu. Saya akan bersamamu. Saya akan bersamamu. Baik dalam keadaan senang atau susah. Baik dalam keadaan senang, susah. Kaya atau miskin. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Sehat atau sakit. Meninggalkan semuanya yang lain. Meninggalkan semuanya yang lain. Dan setia kepadamu. Sampai maut memisahkan kita. Cinta kasih kalian itu takkan berujung, takkan berakhir, akan terus berjalan sampai mau memisahkan kalian. Aku meneguhkan engkau menjadi suami istri yang sah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kalian. Karunia dari Roh Kudus menjadi bagian dan milikmu kekal selama-lamanya. Amin.